Karena cowok terbagi tiga. Yang pertama, yang bucin. Hobi banget diumbar foto-fotonya sama pasangannya. Yang kedua, itu yang normal-normal aja. Mau diumbar, oke. Nggak diumbar juga, oke. Itulah cowok yang normal. Yang ketiga, ini kayak yang kamu bilang. Susah banget diajak foto. Kenapa? Karena dia tipe cowok yang suka jaga perasaan. Tapi bukan perasaan kamu, perasaan yang lain. Iya, pertanyaan Muhammad itu keturunan siapa sih, Bang? Muhammad turunan siapa? Turun tangga. Gak salah, ya bener. Muhammad sini. Nih ada yang nanya nih. Oi. Muhammad minum susunya susu apa tuh? Susu bunda. Eh? Pediasure. Bunda. Pediasure. Susu bunda. Muhammad disuruh marahin daddy nih, Mu. Muhammad disuruh marahin daddy. Menyusun mau kerja. Marahin, bukan ngatur, marahin. Gimana tadi marah? Ran, nih lihat nih pertanyaannya. Aku bingung nih jawabnya gimana nih kalau kayak gini. Lu tanya gini masih bingung jawabnya apa? Ngaco lu ya. Ya udah, ya berangkut. Hah? Aku nggak bingung. Nih Ran, ada yang nanya aku pernah bohong nggak sama kamu? Yang ketahuan apa nggak ketahuan? Ketahuan lah. Berarti ada yang nggak ketahuan dong. Karani kalau marahin Bang Sahil gimana? Gimana Bunda kalau marahin dedekmu? Sahil, dan gitu. Sahil. Yang buat Karani tetap bertahan sama Kak Sahil itu apa? Karena aku setia sekali sama Rania. Boong. Apa lu? Nih ada yang nanya nih. Beb, tangan lo ada dua, kaki ada dua, mata ada dua, kok istri cuma satu? Nyawa lo juga kenapa cuma ada satu? Ran, kalau ada rezeki gak boleh kita tolak kan? Enggak. Bener ya? Gak boleh kan? Mm-mm. Nih, ada rezeki. Gue untung ya. Kamu ingat gak waktu itu aku ngajak kamu sama Muhammad ke Taman Safari, kita lihat jerapah yang tinggi banget. Mm-mm. Aku jadi langsung ingat kamu waktu lihat jerapah. Kok lo jerapah ingat aku? Ya kalau jerapah kan lehernya yang tinggi, kalau kamu nada ngomongnya yang tinggi. Ran, ada pertanyaan Ran. Tanyain Karania dong kalau misalnya gagal ginjal bisa coba lagi nggak biar berhasil. Ini gua, emosi gue baca beginian nih. Terus lo pikir kalau usus buntu dia bisa muter balik gitu? Baru pengen disapa sama Kak Rabi'ah. Ya iyalah Rabi'ah. Rambutan Kak. Nih Ran, cakapan cowok brewokan apa enggak? Brewokan sih. Ya iyalah udah jelas kayak lah. Kayak ada Kevin, Bradley Cooper, Keanu Reeves gitu. Kayak lo mah. Ludah. Karania kalau Bang Sahil ketahuan selingkuh mau diapain? Masukin jurang atau gimana? Ambil aja uangnya. Apa hubungannya sih kok uang sama selingkuh? Buat beliin lo kafan. Bang, nambah istri lagi dong. Waduh. Heh, dia marahin Bunda nih. Apaan sih? Heh, gak ngadu-ngadu. Muhammad. Mau punya anak ya Muhammad, gimana caranya? Usaha. Tas.